Yuk, suka jualan, jualan kalau gitu. Mau enggak harus nangku itu. Kau udah enggak kan nomor kau besar karena mau makan mau enggak. Kau harus nangku itu. Jadi kayak kau kok bikin? Kayak kau macam mana? Kau kayak kau keterangan gitu lah bikin. Ini kan bahaya sih. Kol. Terus? Hah? Ada lagi? Cepat. Mana itu? Yang kuat suara. Mana itu? Roy Sidebuki menyatakan menyesal dan saya berjanji tidak akan mengulangi ini lagi dan saya bersedia minta maaf kepada setiap tukang sate walaupun saya digiring dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Saya menyesal. Tukang sate di mana? Setiap tukang sate, Pak. Di kilometer berapa? Kilometer 12, Pak. Saya tidak melakukan ini lagi, saya menyesal. Dan saya berjanji, saya akan melakukan permohonan maaf kepada setiap pengusaha yang ada di kilometer 12. Bang, terkait dengan kasus pungli yang kemarin sempat viral juga? Ya, sudah kita amankan yang bersangkutan ke Polsek, kita lakukan interogasi, dan sampai saat ini kita belum menerima laporan dari korban, sehingga tindakan yang kita lakukan ini dalam rangka pembinaan agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya lagi dan kita minta untuk meminta maaf kepada kemarin pedagang sate yang berusaha untuk diperas yang bersangkutan. Dan saat ini kita meminta kepada masyarakat apabila ada hal yang seperti ini terjadi, kita berharap agar masyarakat mau melaporkan secara resmi ke Polsek Sunggal khususnya agar kita bisa proses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita ini. Ini bang bagaimana nih dek? Ya bentar lagi datang. Enggak, bukan agak itu apa ya kubu sama aku. Kalian aja gimana sekarang? Aku nggak tahu lah bang. Ah, kau nggak tahu. Jadi kalau aku bilang kau usah kemari, kau kemari. Mana coba lagi? Aku disuruh bang. Ah, jadi kalau aku suruh bikin kau nggak mau? Sampai sana jiwa remot ya bang. Hah? Jiwa remot ya bang. Enggak, sekarang aku bilang sama kau, sekarang kali ini kau kalau aku suruh besok kau sama kau jualan juga kau lagi. Kalau disuruh kau sih cemana bang? Nah, jadi kalau aku suruh kau enggak mau? Aku enggak tahu bang, aku disuruh kerja-kerja. Aku kerja sama mereka itu. Kau bandel berarti ya? Bukan gitu bang, aku enggak kerja enggak masalah. Aku enggak peduli kau mau makan, mau enggak lah urusan aku tuh. Mau mampus kau enggak usah aku. Yang penting kan bayar ini. Tahu. Mana mau buat mana? Hah? Ya. Ya kok buat dulu geser pula dia, Pak? Geser, dia biar lu situ dia. Nah, iya, Pak, ngasih ini ngambil RT. Aku langsung geser, uang geser. Mana ngambil RT? Nah, tiap hari ribut jualan kalau ingat saya kok. Tiap hari. Om Budi, minta disitu, Om Budi. Mau ambil air, kok sudah marah ya, nak? Kita ambil basah. Takut kau. Datengin aja ke rumahnya. Hah? Datengin aja ke rumahnya. Gigi.
kalau ke dia aku begitu untuk apa nih? Ini apa? Aku bikin apa rupanya? Jangan bilang-bilang keleng, aku punya nama. Nih, bayar aku di sini. Kau lah babi. Nah, kalau kau bilang kau yang memang kau. Siapa yang kau garai, siapa pula yang kau gaduin. Berani pula kau. Apa pula kau? Lawan aku pula, aku takut. Kena si aku kok. Kau. Kau pula mau lawan aku kau. Sinilah kau. Kepikiran aku Jul, diam.